Iya, Kak. Tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada hari ini akan bermula sebentar sahaja lagi. Kita bagi masa dalam 1 minit dahulu untuk rakan-rakan yang masuk ya. Lepas itu kita akan mulakan sekejap sahaja lagi. Okey. Saya rasa Prof Fu sudah bersedia di sana ya. Dan Ya, sudah. okey, alhamdulillah, terima kasih Prof. Dan juga kita punya moderator pada pagi ini sedang melambai-lambai di hujung sana. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang sudi bersama kita pada pagi ini dalam kita punya pertemuan di alam maya dalam Google Meet untuk sama-sama kita mendengar satu lagi perkongsian yang sangat bermakna. Yang pada saya, bagi kita untuk orang-orang akademik memang sangat-sangat penting untuk kita jadikan dia sebagai penambahan ilmu dalam kita punya bidang. So, tuan-tuan dan puan-puan, molek rasanya sebelum kita mulakan ataupun sebelum saya serahkan majlis kepada Puan Moderator untuk kita bagi yang beragama Islam untuk kita mulakan kita punya majlis pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita berdoa, ya kita nasta'in, ya kita syirat mustaqim, syirat al-mustaqim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi diucapkan selamat. Okey, saya... Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke kita punya LPS pada pagi ini, yang mana untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, LPS kita pada hari ini bertajuk How to Make the Shift from Academic to Popular Writing. Okey, yang telah pun ataupun yang dianjurkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan FPJ Campus Tawau. Dan tetamu jemputan kita pada hari ini bukan calon-calon orang yang kita import khas jauh daripada Seberang ataupun daripada UPM. Okey, siapa beliau? Okey, akan diperkenalkan oleh Puan Moderator kita pada pagi ini. Jadi, tanpa membuang masa, saya menyerahkan mic ini ataupun majlis kita pada pagi ini kepada Puan Moderator, iaitu Puan Latifah binti Monas selaku Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan FPJ Campus Tawau. Dipersilakan Puan Latifah. Puan Latifah mungkin boleh buka mic. Banyak sangat desktop sampai tak tahu pada pembukaan. Double desktop. Okey, Puan. Double desktop, ya. Jadi, boleh dengar, ya, Encik Jan? Ya, sangat jelas. Harap-harap. Okey, silakan, Puan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua hadirin pada sesi perkongsian kita di Alam Maya pada hari ini, ya. Alhamdulillah bertemu kita kembali lagi sebelum kita memulakan majlis kita ataupun perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat berjumpa lagi to my my professor, orang yang my friend. Alright, thank you kerana sudi untuk berkongsi dengan kami dan especially bantu saya lah dalam saya punya department. So sebelum kita memulakan satu satu perkongsian ataupun satu ilmu baru dalam kita merungkai bagaimana untuk menjadi seorang penulis yang berkualiti, yang prolific dan mampu memenuhi selera audiens kita di luar sana. Jadi hari ini kami sangat berbangga, ya, dapat berkongsi dengan salah seorang penulis dan profesor yang prolific, ya, di luar sana. Dalam penulisan ini, ya, dalam LPS kita pada pagi ini. Jadi sebelum I let the mic on dengan dia, so sikit saya nak memperkenalkan slide briefly, ya, brief profile Profesor Dr. Sajid Eskil adalah seorang profesor penuh di social anthropology di Department of Development Science, Faculty
of Human Ecology UPM ya. Alright, obtain PhD 2005 dan seterusnya selepas daripada obtain dia punya PhD, and then adalah seorang penulis yang sangat prolific ya bila saya tengok di sini ya. So attached sebagai internal dan external examiner. At least bila saya baca di sini ada 41 PhD and 41 master's thesis under dia. So wow, this is a very honor to be collaborate with him. And then di sini juga beliau ni considered strength ya, dalam aplikasi metodologi penulisan both iaitu quali dan quanti, dan beliau juga berkolaborasi dengan beberapa universiti di luar sana. So circle luas ya, saya tengok di sini bro. Okay, sangat berbangga saya. So berpengalaman yang luas dan beliau adalah guest ya, writer guest dalam karyan tamu banyak di sini ya, dalam IPDBM, dalam Kementerian Belia dan Sukan, Advisory Board of Journal and Technical and Social Science di Sultan Abdul Aziz Shah Polytechnic Selangor. And then beliau juga adalah seorang force review dalam Indigenous Peoples by Suhakam, dan banyak ya di sini. Alright. So now adalah lead extending and strong leadership qualities and effective soft skill adalah menjadi salah satu kekuatan yang beliau ada dalam menulis, dan mereka beliau ni joint committee dalam publication dan research yang popular ya, dalam CADE ya. So selain daripada itu juga beliau ni adalah member dalam Malaysian Social Science Association PSSM, and beberapa lagi editor members ya dalam Asian People Journal. Ini adalah published by UNIZA, Journal Kinabalu yang dipublish oleh Universiti Malaya, Universiti Malaysia Sabah, sorry. Dan beliau juga adalah member dalam American Anthropological Association, and member juga dalam Royal Asiatic Society, and former Supreme Council member of Malaysian Youth Council. Wow, this is sangat. I mean saya sangat teruja ya, sebab bila dah baca macam ni ya. And then regularly beliau adalah seorang public figure yang selalu muncul dalam RTM, TV3 and TV9 di samping siaran channel Astro Awani, Hal Ijrat serta Bernama Radio, TV Radio. Jadi selain daripada itu, saya nak ucapkan tahniah kerana pada tahun 2009 beliau telah mendapat Outstanding Achievement of Media Engagement, alright, dalam UPM Media Personally Award in 2009, and beliau juga adalah penulis tetap ya dalam di Institute of Language and Literature, Dewan Bahasa dan Pustaka, bermula dari tahun 1999 sehinggalah sekarang. So banyaklah achievement yang beliau telah dianugerah atas commitment serta prolific penulisan beliau. Jadi it was an honor to us. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya mempersilakan Profesor Dr. Sajid SK untuk bersama-sama dengan kita dan berkongsi bagaimana kita how to make the shift from academic writing to popular writing. Okay, the mic is yours, bro. Thank you. Okay, thank you very much. Puan Latifah Monas, as Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Campus Tawau. Boleh dengar semua? Boleh, bro. Boleh, bro. Yeah. Right. Okay. Yang saya hormati, Pengarah IPG Campus Tawau yang berbahagia Dr. Najamuddin Haji Bashora, saudara Jeffrey bin Abdal, pensyarah GIP IPG Tawau yang menjadi pengendali kepada slide saya, dan semua yang mendengar dan akan mengenali saya lah dalam masa satu jam lebih ini. Basically, I'm so happy to be here, and this is not my first lecture. I've been roaming to other universities as well. I've been giving all this public lecture.
basically my role is to share my little experience and to motivate or to enhance creative writing. As we know that kita ada dasar industri kreatif negara 2009, tapi macam biasalah di Malaysia ni ramai yang tak baca dasar. So saya mengajar dasar dan saya terlibat dengan beberapa dasar di negara, dasar belia, dasar kebudayaan, dasar perpaduan dan sebagainya. Dan saya rasa it'd be good to revisit our dasar industri kreatif negara dalam konteks penulisan creative writing. I'm looking at creative writing. Boleh saudara Jeffrey? Okay, terima kasih. Slide. Okay. Why I would like to give my views on this topic. Basically, looking at, I've been writing since 99 in the popular writing in Dewan Bahasa, newspaper, and so on. Dan saya dapati bahawa ada impaknya kepada masyarakat, ada impaknya kepada negara, dan berbanding dengan tulisan-tulisan saya dalam jurnal-jurnal yang hebat tetapi tidak banyak diberi perhatian oleh kerajaan. So that's the reason I was trained to be a writer in 1999. Since 1999 up to now, I'm still learning. I love reading and I love to criticize constructively, looking at various policy. Whatever government introduce a new policy, so I will read all the policy which related to social policy, and I will give my comments on the policy constructively, so that the policy can be enhanced and can be understood by laymen. So the title of my presentation is how to make the shift from academic writing to popular writing. So I'm sharing my experience of looking at how can we share our research finding to society, right? Bagaimana berkongsi kajian-kajian ilmiah kita kepada masyarakat berbanding kita seronok dengan jurnal-jurnal yang hebat. Jurnal Q1, Q2, I'm sure many of you know about that. Walaupun saya ada beberapa artikel dalam Q2 jurnal, tetapi saya tidak melihat dia memberi sebarang impak kepada Putrajaya. When I say Putrajaya, I mean Kerajaan Federal. So looking at, so when I write in the popular writing in the media, saya mendapat jemputan, saya mendapat kritikan dan sebagainya. So bagi saya itu ada implikasi, ada impaknya. Next, saudara. Alright, ni tak perlu. My profile dah baca tadi. Okay, so my presentation outline is basically looking at why do we need to shift? What is our role as academics? Type of knowledge sharing. I'm sure many of you have know about your role. What is popular writing and why popular writing is important? And who are the audience? And type of popular writing? And how to write popular writing article. I think this is number 8. Number 8 is your focus of the day. And number 9 is basically just sharing my experience over the last 20 over years. And what's the impact? Impact of popular writing to various segments, various stakeholders and so on. Next. So why do we need to shift, right? As I understand that research university, IPG, Institute Perguruan, whatever institution of academics, IPG, sekolah, university dan sebagainya, perlu mengambil satu perubahan paradigma kepada pemikiran, khususnya di universiti yang berasaskan penyelidikan. Ini saya mengkritik universiti pendidikan. Bagaimana sebagai sebuah universiti, kita boleh menterjemahkan idea, konsep, idea ialah teori, bagaimana teori-teori yang anda gunakan dalam kajian anda boleh diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat setiap hari, kehidupan individu dan dalam organisasi dan kepada pembuatan
dasar umpamanya. Alright. So basically, we need to share, we need to transmit our knowledge, our concept, theories, ideas to various stakeholders. Itu penting. Bukan bincang dalam di universiti saja, orang masyarakat tak membaca, jenayah belum selesai, isu dadah masih belum selesai, pertambahan berlakunya dalam konteks penjara sentiasa bertambah, AADK, pusat serenti dan sebagainya jarang ditutup, selalu ditambah. So how can we share your ideas, your research work to the society? So that is my main argument here. And number two is basically referred. You've been referred, anda akan dirujuk. Popular writing memberi ruang kepada kita menjadi sumber rujukan, membina satu peluang, create opportunities untuk kita dirujuk oleh banyak pihak dalam kita menyampaikan professional knowledge. So every one of us, you have your expertise, you have your degree in your whatever field of your study, and that is your expertise. And how can you transfer your expertise for the development or for the betterment of society? Bukan di universiti berkarya, berfikir secara teori dan sebagainya, tetapi masalah dadah belum selesai. Masalah korupsi, rasuah belum selesai. So ini masalah kita, right? So we need to go beyond the university. We need to reach the public. How do we educate the public so that your scholarly work has some impact on public and society, right? So itu penting. So barulah kita menyatakan bahawa university untuk masyarakat. Kita membina generasi muda yang masuk ke kampus ini ke dalam pendidikan ialah untuk kita melatih pemikiran mereka. So bagaimana melatih pemikiran? Melatih pemikiran bukan saja dalam pengajaran tetapi dalam bentuk penulisan, creative writing. Kita ada dasar industri kreatif negara 2009. Saya sempat membaca beberapa kali dan saya lihat ada kelompangan dasar, dan dasar itu cantik di atas kertas dan bagaimana menterjemahkan dalam konteks creative writing itu. Nombor tiga ialah anda akan dihormati, respected, because popular writing enable kita individu untuk dihormati apabila kita menyebarkan maklumat, pendidikan, knowledge ini untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. So kita bayangkan sekarang ni dalam fasa COVID, kita melihat banyak berlakunya depression, banyak berlakunya kemurungan, ada isu bunuh diri, suicidal issues. So bagaimana pakar-pakar bunuh diri, bagaimana pakar-pakar depression, counselling, counselor dan sebagainya menulis dalam masyarakat, menulis dalam popular writing, dalam media, dalam akhbar, dalam majalah. Di Sabah ada banyak. Di Sabah ada banyak newspaper. Bagaimana peranan anda sebagai ahli-ahli akademik ini menulis, dan penulisan itu akan dibaca oleh masyarakat, akan dibaca oleh mahasiswa, akan dibaca oleh pelajar-pelajar sekolah. So that's what I mean of popular writing. Right? Next. So we have to know what Prof. Ulung, Professor Ulung, mahaguru saya, Datuk Samsul Amri Baharudin menjelaskan. Ahli akademik mempunyai dua peranan yang utama. Yang pertama untuk memberikan analisis akademik berdasarkan penyelidikan kita, berdasarkan penulisan kita, berdasarkan pengajaran dan penyeliaan kepada pelajar-pelajar, seliaan kita, masters, PhD, undergraduate dan sebagainya. Academic analysis, it is very important and very fundamental. Ini tugas kita yang utama. Tetapi kita selalu lupa kepada tugasan kita nombor dua, iaitu untuk terlibat dalam public advocacy, advocacy awam. Ahli akademik, IPG, guru-guru IPG perlu menjadi intellectual awam, public intellectual. How do you become a public intellectual? Anda terlibat dalam penulisan, anda terlibat dalam media, memberikan pandangan dalam media, itu kita maksudkan dalam sebagai public intellectual. We have public intellectual 70-an, 80-an, 90-an. Naik tahun 2000 ke atas, public intellectual kita semakin berkurangan.
So we have an issue here. How do we manage this? Right? We don't see our young scholars are coming forward. Right? Ramai yang young scholars balik daripada PhD semua sibuk dengan jurnal-jurnal yang hebat. Right? Dan masyarakat tidak mengenali mereka dan rugi ya. Satu kerugian apabila anda belajar, diberikan peluang untuk belajar dalam negara luar negara dan balik tidak boleh menterjemahkan penulisan anda untuk keperluan masyarakat, untuk rujukan masyarakat. Bagi saya adalah satu kerugian. Right? So sekiranya kita sebagai ahli akademik perlu terlibat dalam aktiviti edukasi awam, public edukasi melalui pemberian maklumat, penulisan kreatif dan sebagainya agar for that the society will benefit from our work, our research. Nanti saya jelaskan bagaimana impact karya akademik saya dalam masyarakat. Next. And we must know what are the type of knowledge sharing as an academic. You have to know this, right? Of course, number one is fundamental. You and me, we do a lot of teaching. Kita ini adalah tugas hakiki kita. Mengajar, right? Dalam kursus-kursus, penyelidikan tesis, terlibat dalam viva. Dalam kita terlibat dengan viva, bukan saja kita melihat kepada kompetensi pelajar, tetapi kita juga melihat bagaimana penyelidik-penyelidik itu membina pelajar mereka sendiri. So indirectly is a kind of teaching. Yang kedua adalah research, banyak jenis research, basic research, applied research, strategic research. So I've gone through this basic research, applied and strategic research. So now my work is basically more on strategic research. Kerajaan cari untuk menyelesaikan satu isu, therefore I've been asked to do a strategic research on certain topic, for example. And then when you do research, you must attend conference, seminar, webinars. So basically, COVID has also given us another blessing in disguise. When we have with this COVID, kita mula menggunakan IT. Sebelum tu IT webinar tak banyak. Sekarang ni even Viva kita pun online, pengajaran online, conference hari ini pun dalam bentuk webinar online. So ini sepatutnya menjadi satu kekuatan kepada kita untuk berkongsi kajian-kajian kepada masyarakat. How do you share your research findings to the society? Bukan saja menulis untuk naik pangkat. So, kebanyakan orang menulis untuk naik pangkat. Alright? Itu memang ramai yang menuju kepada hal itu, tetapi bagaimana kita membawa kajian-kajian kita kepada masyarakat so that people know your expertise, people know your contribution, people know your work. Right? Number four, I've been involved in this policy making from research to policy. How you bring your research to policy, for example. Right? Ini bagi saya sepatutnya menjadi sangat utama di university, policy making. You must involve in policy making. Kalau sebagai ahli akademik, anda tak terlibat dalam pembuatan dasar, maka something is wrong. Right? You have to participate in policy making, bring your ideas to policy, help the government. Whichever government is not important to me, the most important is the government of the day. You bantu membuat kepada dasar dan sebagainya. Next. Publication. Yang ni penting. Okay, anda menulis buku, menulis jurnal, policy paper, monograph, occasional paper, majalah, newspaper, bulletin. This must be ongoing. Alright? I started from bulletin. From bulletin, I go to magazine. From magazine, I go to newspaper. From newspaper, I go to occasional paper, monograph, right? Journal, edited book, and so on, right? So, dan saya terlibat dengan beberapa menjadi editor kepada beberapa journal. Saya terlibat sebagai editor jurnal belia selama 11 tahun, executive editor under Kementerian Belia dan Sukan, Malaysian Journal of Youth Studies. I'm now with this Malaysian editor, chief of editor of Malaysian Museum Journal under Kementerian, Jabatan Museum Malaysia, Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan. So you have to reach at this level, right? Bila dah menulis, saya dah menulis banyak, 99 dan sebagainya, saya telah membina kemahiran dan sekarang saya menjaga beberapa jurnal, menasihati jurnal dan sebagainya. Ini peranan sebagai ahli akademik, right?
And then number 6, consultation. This one you have to do. You have to be, you have to consult the government, give pandangan kepada kerajaan, private institution, international bodies, NGOs. Saya terlibat dengan beberapa NGOs, NGOs orang asli, bukan asli dan sebagainya. Saya terlibat dalam Majlis Belia Malaysia, menasihati beberapa NGOs. Idea. Dan bila kita menyumbang idea, ini perlu menjadi satu sebagai kita punya fardu ain dan fardu kifayah. Saya bukan nak bagi ceramah agama, walaupun saya belajar semua agama. Saya terlibat dengan jawatan kuasa keharmonian agama, JKMPK di peringkat Jabatan Perdana Menteri beberapa tahun lalu. Of course, I have no basic understanding of all religion in Malaysia. So you have to give your expertise, you have to give your knowledge to this group. And then number 7 is always important to us, contribution to society. So whatever you do, you have to give contribution. You have to contribute back to the society. Sebab itu dalam UPM, kita punya motto adalah berilmu, berbakti. Bakti adalah perkataan Sanskrit. So, Sanskrit yang ramai orang tak faham Sanskrit kerana bahasa Melayu pun banyak juga perkataan-perkataan dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Melayu ni sebenarnya adalah bahasa pinjaman daripada pelbagai bahasa Portugis, Sanskrit, bahasa-bahasa lain yang menjadi bahasa Melayu. Right? So saya ada pengalaman dalam pembelajaran sejarah dan sebagainya, saya belajar. But I think it's important for us to contribute to the society because university, IPG dan sebagainya adalah untuk kita membina masyarakat, membina tamadun kita, membina tamadun Malaysia. Di sini peranan kita, you have to volunteer. Kita perlu ke depan untuk membantu masyarakat dalam penulisan, penulisan kreatif, dalam media dan sebagainya. Okay, next. Okay, what is popular writing, right? A simple writing that can reach any type of audience, right? So, penulisan yang simple. Memang ada orang sains yang mengatakan susah. Profesor sains kata kepada saya, susah nak menulis dalam ni. Saya kata, bukan susah. You tak baca, saya kata. Bila you tak baca, baru you faham, right? So, ramai orang selalu bermula dengan susah. Kalau anda selalu bermula dengan susah, maka kesusahanlah hidup anda itu. So, bagi saya, tak ada benda yang susah dalam hidup ni. You boleh murnikan penulisan itu daripada tulisan yang scientific kepada tulisan yang popular yang boleh difahami oleh masyarakat. Okay, ini penting. Dan saya ada ramai kawan-kawan saintis saya yang telah mula menulis dalam popular writing di UPM. Ramai, nanti saya tunjukkan senarai. A writing that make you get visibility. Ini bila saya menulis, apabila saya mengkritik secara membina, saya mendapat perhatian Putrajaya. Umpamanya. Saya dipanggil untuk mengulas pandangan saya. Saya dipanggil untuk terlibat dengan dasar. Dan bila saya menulis dalam jurnal-jurnal hebat, Q1, Q2 dan sebagainya, tak ada orang panggil saya pun. So, dari situ saya tahu tak ada impact. There's no impact. Impact kepada ranking universiti itu mungkin ada, tetapi impact kepada contribution saya, my contribution to the society is very important. Right? Our contribution to the nation building, it is very important because we are the custodian of knowledge. Kita adalah menjaga kepada ilmu. Alright? Sebab itu kita perlu menulis. Tapi kalau sebagai ahli akademik, tak kiralah IPG ke, sekolah ke, universiti ke, kalau tidak boleh menulis untuk kefahaman masyarakat, maka ada something wrong yang perlu kita kaji itu. A writing that you get visibility from government agency, media. Banyak bila saya menulis dalam media, saya tulis dalam berita harian, saya dijemput oleh Astro Awani. Mereka nak mengetahui lebih dalam lagi pandangan saya. Saya dijemput oleh Bernama umpamanya. So, ada orang mengikuti pandangan-pandangan saya kerana saya selalu memberikan pandangan alternatif. Saya ada pemikiran yang mungkin anda rasa berbeza. Saya dilatih untuk berfikir secara berbeza daripada mainstream. Alright? A writing that make you popular and you get connected. So, saya bukan nak meriakkan diri, tidak. Bukan niat saya di sini untuk menunjukkan siapa saya hebat. Tetapi apabila saya terlibat dengan penulisan ini, saya mendapat hubungan yang baik dalam masyarakat. Saya dijemput di peringkat sekolah umpamanya, di peringkat masyarakat untuk memberi syarahan. Saya rasa kalau memberi syarahan di peringkat masyarakat itu lebih hebat dan bermakna daripada saya pergi ke luar-luar negara yang
orang pun jarang mendengar apa yang biasa. Kalau anda pergi syarahan di luar negara kan, anda tengok tak macam mana anda mendengar syarahan di luar negara. 4-5 orang je dengar presentation anda. Alright. So bila saya terlibat dalam sekolah dan sebagainya, dia ada impak yang besar. Next. Why popular writing? This is very important. How to deliver your scientific finding to the non-expert. And most of my friend who are scientists in UPM, they have done this. Dan mereka kata boleh, sebab saya selalu memberi syarahan di UPM tentang perkara-perkara ini. Dan saya telah banyak pergi ke universiti-universiti lain. Ini adalah satu pengembaraan saya ringkas untuk mendampingi komuniti ilmuwan untuk mereka bergiat aktif dalam penulisan. Saya jarang membaca. Saya selalu membaca akhbar banyak. Dalam sehari banyak akhbar saya baca. Jarang saya baca IPG menulis. Mungkin saya terlepas pandang, mungkin lepas ini kalau ada boleh memberi pendidikan kepada saya. Mana pensyarah-pensyarah IPG yang menulis. Jarang membaca dalam mana-mana akhbar dan sebagainya. Right? To deliver scientific finding to non-expert people on the subject matter. Indirectly, it promote your kepakaran anda. It promote your expertise. Okay? Tahu tak tahu kita tiba-tiba orang mengenali dalam bidang saya, anthropology. Specialization saya ialah minority study. Sabah dan Sarawak lah rumah kedua saya. Habis semua Sabah saya dah masuk. Right? Saya dah sampai Long Pasir. Mungkin orang Sabah pun mungkin tak sampai Long Pasir lagi. Right? Pedalaman saya dah masuk. Saya tahu isu ICT adoption. Saya tahu sekolah mana yang tak ada komputer di Sabah. Right? Saya tak nak sebut di sini nanti kerajaan negeri rasa walaupun saya kenal dengan mereka ini. Right? Ada saya maklumkan kepada kerajaan negeri dan pusat tentang isu-isu yang saya dapati daripada masyarakat ini. Ideas to understand the problem and solve problem. So we need to understand setiap daripada masyarakat kita ada cabaran, ada masalah. Sebagaimana katakan kalau anda sebagai guru counselor, sekarang kan banyak orang terlibat dengan masalah depression. Bagaimana anda menulis dalam bidang kepakaran anda kepada newspaper, for example. Majalah, ada banyak majalah, nanti saya jelaskan. Right? Ini adalah tanggungjawab kita sebagai ahli akademik. Guru-guru, IPG, mainkan peranan penting. Public advocacy, to educate society and also to the government. Our role is to educate. Sebab itu kita menjadi guru. Okay? Kita perlu memegang prinsip ilmu itu. Jangan kita nak menyeronokkan kerajaan, kena bagi pandangan semua yang baik saja. Kalau tak baik, cakap yang tak baik. Tapi dengan cara yang berhemah. Sebab itu saya, I always kritik. I give a constructive criticism. Walaupun saya kritik kerajaan pun, saya duduk dalam banyak jatuh kuasa. Tak di peringkat kerajaan. Dan kerana ada kementerian yang suka dengan pandangan saya. Yang tak suka, saya tak boleh buat apalah. If you cannot appreciate my different understanding and different argument and so on, then I cannot do anything. Kerana saya hanya berpaksikan kepada keilmuan. Knowledge itu penting, ilmu itu. Right? Dan yang lagi penting ialah bagaimana kita entice, kita mendapatkan pembaca-pembaca yang baru dan juga saya ada followers, pembaca-pembaca saya dalam Dewan Bahasa dan Pustaka dan sebagainya. Next. Next, okay. Alright. Okay, kita tengok sarjana-sarjana, Malaysian scholars who contribute in popular writing. Nanti saya akan tambah kalau ada IPG nanti berikan, saya akan masukkan IPG. Saya baca tak ada, tak nampak IPG siapa yang menulis. Alright. Kalau kita lihat di UPM ramai. We have Professor Datuk Nasir. Kita ada banyak Professor Datin Paduka Khatijah. Professor Datuk Paduka Datuk Fatimah Arsyad. Slide dah hilang dah. Saudara Jeffrey, missing slide. Boleh dengar? Boleh Prof. Mungkin kita left sekejap. Oh, slide dia dah padam. Siapa kita tunggu? Sorry, terkeluar tadi. Oh, no problem. Tak apa, ini biasa. Dalam teknologi, kita perlu menerima apa-apa cabaran semasa.
So ramai orang kalau kita lihat, saya analisiskan penulis-penulis, ramai kita lihat orang yang menulis dalam, ni semua ahli akademik yang menulis dalam majalah dan akhbar. Walaupun mereka tulis dalam jurnal-jurnal hebat, tapi mereka juga memberi sumbangan, they contribute to popular writing. Kalau anda biasa baca Profesor Jayum daripada Sarawak, Spain Politik, right? Dan ramai lagi Dr. Roslan, penulis yang muda, yang baru baru menulis, yang aktif, giat dan sebagainya. Next, kita tengok UKM, guru saya, nombor satu, maha guru saya, Profesor Ulung, Datuk Samsul Amri, sejak tahun 70-an menulis, sehingga hari ini. 70-an sehingga hari ini, 50 tahun lebih masih menulis dalam popular writing. Sangat penting. Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Komo, Datuk Seri Awang Sarian, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, anda saya rasa pernah membaca tulisan beliau tentang bahasa Melayu, masa depan bahasa Melayu dan sebagainya. Datuk Anis, Dr. Sharifah Munira Alatas, menulis dalam FMT, Dr. Faizal Terani, penulis yang prolific dan sebagainya. Next. Di Universiti Melayu kita ada Profesor Datuk Emeritus Datuk Syad Salim Faruqi, Profesor Datuk Gurdia, mereka menulis dalam bidang undang-undang. Nampak ni? Tokoh-tokoh hebat dalam perundangan pun menulis dalam newspaper. Kerana mereka mahu memberi pendidikan kepada masyarakat. Profesor Chandra Muzaffar menulis sejak tahun 70-an. Profesor Edmund Terence Gomez, Dekan Ekonomi Universiti Melayu. Profesor dari USM, kawan baik saya. Profesor Saleh, Datuk Seri Saleh Yafar, Profesor Siwa Murugan Pandian, menulis dalam politik, UIA, rektor, bayangkan rektor kawan saya Tan Sri Zulkifli, rektor kepada UIA juga menulis dalam akhbar. Bayangkan bagaimana mereka menulis. Datuk Ahmad Murad American, rakan saya, UPSI, rakan saya Profesor Shatta, dulu jadi Knight Chancellor, sekarang adalah Chairman kepada MQA, beliau masih menulis. Dan rakan saya di NUS, National University of Singapore, Profesor Syed Farid Alatas, Profesor Azizuddin UUM, Profesor Kasim Tukiman dari UTM. Ini semua adalah penulis-penulis orang-orang hebat. UNIMAS kita ada Dr. January, Dr. Anok Puyuk menulis tentang politik. Dan anda biasa membaca Profesor Tajuddin Razdi UCSI, dulu adalah Profesor dari UTM. Dan di UNIMAP kita ada counter-terrorism expert. Beliau adalah pakar terrorism, Profesor Muhammad Mizan. Kalau anda biasa baca Malaysia Kini, dia adalah penulis Malaysia Kini. Dan UITM kita Sabah, kita ada Dr. Firdausi Sufian, political economist. And then adik saya, assistant professor Dr. Charanjit Kaur, yang biasa mulai dalam media dan sebagainya. So, siapakah audience kita? Who are the audience? Audience kita adalah masyarakat umum. We do not know who is our audience. Right? Right. So they are non-expert. Basically they are non-expert. Right? Because you write in the popular writing, you cannot, we do not know who is our audience. Our audience are society, school children, university students, government servants and so on. So there's no target market. It all depends on which type of newspaper or which type of magazine do you write. Kita ada banyak jenis majalah. Majalah budaya, majalah kesihatan, majalah ekonomi, majalah alam sekitar, politik, bisnes dan sebagainya. So you choose. Anda memilihlah dalam mana anda nak menulis. Right? Oh, dia kembali pada yang awal. Okay, next. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis dia. Okey, type of popular writing. Kita ada magazine, kita ada majalah. Majalah-majalah yang professional lah. Kita bukan menulis majalah yang low level lah. Majalah yang professional. Dewan Bahasa Pustaka is a professional. Saya menulis dengan Dewan Bahasa sejak 1999. Sejak saya membuat master lagi, saya telah dilatih sebagai penulis oleh guru saya, maha guru saya, Profesor Ulum Samsul Amri Baharudin. Saya menulis Dewan Budaya, Dewan Masyarakat, Pelita Bahasa dan sebagainya. Dan ada Time Magazine, The Age, Reader Digest. Saya melanggan majalah-majalah ini. Time Magazine saya melanggan, Reader Digest saya melanggan, National Geographic saya melanggan. Kita kena invest dalam pembacaan.
Jangan kita terlalu berkira untuk membeli majalah-majalah. You must have the habit to read, right? Baca. Karena dengan bacaan inilah yang akan memajukan pemikiran kita. Selagi anda tak membaca, tidak ada satu budaya membaca yang baik, maka kita tidak boleh menyampaikan ilmu yang baik kepada masyarakat dan pelajar-pelajar kita. Dan kita ada newspaper, akhbar-akhbar. Sekarang ni kita ada banyak online bernama penting. The Star, NST, FMT, Malaysia Kini, Sinar Harian, macam-macam akhbar yang boleh kita tulis dalam kepakaran masing-masing. Write in your own field of expertise. This is very important. Yeah. Next. Kita tengok Dewan Masyarakat, Dewan Budaya. Saya mula dengan Dewan Budaya dan kemudian saya beralih kepada Dewan Masyarakat. Dan kita lihat banyak Dewan. Ini tak panjang majalah-majalah ni. Eh. Dalam 6 halaman, 5-6 halaman saja. Right? Next. Dan kita ada majalah wanita. Ini saya tak pernah menulis lah. Saya bukan pakar wanita. Eh. Kalau anda pakar dalam bidang wanita dan gender study, maybe you can write here. Right? Next. Saya adalah dulu menjadi columnist kepada majalah pendidik. Ini majalah kementerian, Kementerian Pendidikan. Saya menjadi columnist, saya menulis. Ini adalah majalah golf. Saya main golf, dah lama tak main dah, 5 tahun berhenti. Tapi saya tak pernah menulis lah. Dan saya bukan pakar golf. Saya main suka-suka saja untuk membina jaringan, networking dan sebagainya. Next. Kalau anda boleh menulis kat Time Magazine ni, memang saya tabik spring 5 kali lah. Ini memang kalau anda menulis sekali dalam sini, kalau keluar main, saya ingat semua profesor kat Malaysia pun habis makan. Right? Tak ada pun profesor kat Malaysia menulis dalam Time Magazine. If you can write here means, saya ingat anda perlu diberikan satu anugerah yang luar biasa. This is a very, you have to read this. Right? Saya selalu membaca Time Magazine dan sebagainya. Walaupun kita tak menulis di sini, tapi kita membaca. Kita tengok gaya penulisan dia sebagainya. Saya akan ajar macam mana nak menulis. Next. Ini Time Magazine yang terbaru. Dia membincangkan tentang isu dia penjap di India dan sebagainya. Tentang apa ni, kemiskinan, tentang isu apa ni, law, undang-undang baru. Next. Reader Digest penting. Banyak kita baca dulu daripada sekolah menengah. Next. National Geographic. Ini pun satu majalah yang hebat, yang luar biasa. Next. Kemudian kita beralih kepada newspaper. Ini anda boleh menulis. Senang saja, siap je artikel, hantar pada editor. Right? Hantar pada editor. Dan biasanya editor akan menerbitkan. Dan mereka akan edit. Mereka akan edit makalah anda. Saya bila balik daripada PhD, saya mula mengumpulkan 2004-2005 saya balik, saya mengumpulkan pensyarah-pensyarah muda di fakulti saya untuk menulis. Of course lah, saya suka membaca yang dalam bentuk hard copy dan saya tulis pakai tulisan merah, pen merah. Banyaklah ada orang dapat apa ni, bahasa pun tak bagus lagi kan. Itu cara saya. Nak menulis ni, bahasa kena baik. Kamus Dewan kena ada dengan kita. Dictionary, we must have dictionary with us. Penguasaan ilmu tu penting. Kena bagus, bahasa Melayu kena bagus. Bahasa, saya boleh bercakap 6-7 bahasa. Right? Bahasa, penguasaan bahasa tu sangat penting. Right, sebab tu nak jadi menjadi editor kepada jurnal, you must be good in language. Dua-dua bahasa anda kena mahir. Right? So senang je bila kita belajar menulis ini ialah dengan kita belajar. Bagaimana, nanti saya jelaskan macam mana. Okay, the age. Kalau anda adalah ahli ekonomi, anda tulis dalam majalah-majalah ekonomi. Financial, ni semua Malaysia. Right? Next. And then local, kalau anda di Sabah, Sarawak, anda tulis dalam local newspaper. Anda akan mula dikenali, anda akan dipanggil oleh kerajaan negeri, anda akan duduk dalam jawatan kuasa dan sebagainya. I have done this. Ada impact dia. Saya tulis dalam media, baru saya dijemput dalam jawatan kuasa. Saya tulis dalam Q1, Q2, tak ada orang pandang pun. Jangan hebat, orang tak baca, tuan-tuan dan puan. Sebab tu, Vera Yopi yang marah dengan saya. Saya cakap perkara yang benar lah. Right? Itu tugas saya. Dalam FMT, kita tengok Dr. Sharifah Munira. Menulis dalam FMT. Dikenali. Right? Dikenali oleh ramai. Bukan saja di Malaysia, di luar negara. Right? Next. So, saya menulis juga dalam Asia Semacar. Ini majalah portal Sikh Community in Southeast Asia. Anda boleh baca.
dalam tulisan-tulisan ini, apa yang saya tulis tentang masyarakat Sikh di Malaysia dan sebagainya. Next. Okey, ini adalah prioriti anda sekarang. Untuk masa 10 minit saya nak ulaskan di sini. Bagaimana menulis popular writing ini? Inilah gist kita pada hari ini. Yang tadi semua mukadimah. Yang ni yang sangat penting. Yang pertama, kita tengok apa channel yang kita nak. Anda decide. Kalau anda nak beri untuk Dewan Bahasa Pustaka, decide yourself, Dewan Bahasa Pustaka. Apa dalam Dewan Bahasa Pustaka? We have many magazines. What kind of magazine do you want to write? You want to write Dewan Masyarakat? A bit high level. You want to write Dewan Budaya? It's not so high level, but you write about culture, social issue. Dewan Masyarakat is a high because it require critical analysis. Dewan Masyarakat. Dewan Masyarakat dia bukan menulis laporan. Dia bukan macam berita harian ataupun sinar harian. Dia menulis laporan. Tidak. Dia level dia adalah bentuk kritikan. Sebab itu kalau anda membaca tulisan arwah almarhum Datuk Hasan Ahmad dalam buku beliau Imbasan. Imbasan adalah satu koleksi tulisan mantan ketua pengarah Datuk Hasan Ahmad. Beliau banyak menulis. Saya banyak belajar daripada kritikan-kritikan yang beliau tulis dalam artikel. So, di situ saya belajar cara berfikir bagaimana menulis secara kritis. Bila kata kritis ni maksudnya membina. Bukan kita lanyak je tapi kita memberikan solution. Kita memberikan cadangan, recommendation dan sebagainya. So pilih. Kalau anda nak tulis dengan bernama. Kalau anda buka bernama sekarang, anda boleh pergi bernama, ada ruangan rencana. Siap di artikel, hantar kepada editor. Editor tu akan edit makalah anda. Right? Create a catchy title. Ha? Pilih title yang agak catchy, ringkas. Jangan tulis title thesis. Title thesis 15-17 perkataan. Tak boleh. Bukan. Kita bukan menulis thesis. Kita tajuk artikel dalam media ni semua yang ringkas-ringkas. Okay? Yang very catchy sikit. Right? Ha. Memastikan, make the article yang boleh difahami oleh orang awam, masyarakat. Jangan terlalu guna konsep-konsep yang tinggi, bahasa-bahasa yang tinggi dan sebagainya. Kalau macam guru saya, Profesor Almarhum, Ustaz Hussein Alatas, dia menulis sebuah buku yang bila kita baca pun tak faham. Sebab apa? Bahasa yang tinggi. Itu buku akademik. Cita Sempurna Warisan Sejarah, buku beliau. Baca 4 kali baru faham. Kalau baca pertama kali memang langgar dinding. Sebab apa? Bahasa Melayu tinggi. Beliau bukan guna bahasa Melayu rendah, bahasa Melayu yang akademik yang tinggi. Banyak perkataan yang saya tak pernah jumpa. Saya kena buka kamus. Sebab itu bila menulis, kamus adalah rakan kita. Kamus adalah sahabat baik kita. Banyak perkataan-perkataan yang kita tak faham, kita catatkan. Right? Write an interesting article. Next. Tulis artikel yang current, menulis artikel yang isu semasa. Sekarang ni banyak isu tentang pandemik COVID, depression. Kalau anda adalah pakar kaunselor, tulis bagaimana mengurus kemurungan. Jangan tulis panjang-panjang. Janganlah bincang teori-teori dalam tu, tidak. Bila menulis, argument kita adalah solution. Right? Kalau saya nak buka jawatan laman web Kementerian Pembangunan Wanita, banyak data-data. Data-data penceraian, banyak. Data-data masalah sosial. Kalau anda buka PDRM, banyak data-data statistik. Bagaimana anda ambil statistik itu dan anda membuat ulasan kepada statistik. Dan anda hantar. So, you ada data dan you ada pandangan. Banyak sebenarnya. Kita ada data dalam kementerian tapi tak ada orang menulis. Data tinggal data saya. So, banyak yang saya rujuk kepada data awam. Macam anda baca tentang garis kemiskinan Malaysia beberapa tahun yang lalu. Beberapa negeri dikatakan sifar kemiskinan. Selangor, Johor, Pulau Pinang, zero poverty. Tak masuk akal bagi saya. Bagaimana? Bila saya pergi ke bawah dalam masyarakat, saya tengok Selangor ada yang miskin, Johor ada yang miskin, Pinang ada yang miskin, tapi data kerajaan kata semua zero poverty. Tak masuk akal. So anda perlu memberi kritikan. Kritikan macam mana? Kritikan yang membina. Adakah pengukuran kita betul? Bagaimana kita melihat dalam konteks realiti sosial umpamanya? So sebenarnya nak menulis ni banyak. There's a lot of things to write. Tapi make sure it's in your field of expertise. Dalam bidang kita.
menggunalah perkataan yang use a simple language so that people understand your writing. And number seven is always very important, critical analysis, with you must offer some practical recommendation. Jangan duk nak balon saja kerajaan tapi tak memberikan satu pandangan rekomendasi tu macam mana. Saya memang masa menulis dulu satu dua artikel, Profesor Ulong Samsul kata, you ni suka mengkritik tapi tak ada recommendation. Dan saya learn, I learn from the mistake. Dan saya mula memperbaiki tulisan saya. Saya bincang isu dan saya berikan strategi, cadangan. Cadangan-cadangan yang kita berikan perlulah cadangan yang practical. Cadangan yang boleh diambil tindakan. Bukan cadangan yang cantik atas kertas. Macam dasar kita banyak yang cantik atas kertas. Kalau bila tengok je memang cantik. Infografik cantik, semua cantik. Tapi nak laksanakan dasar, tak tahu. Sebab apa? Kefahaman terhadap dasar tu tak ada. Bukan semua orang faham dasar. Ahli politik lagi lah. Banyak yang tak faham dasar. So itulah bagaimana kita nak melihat cara-cara kita menangani isu ini. Next. Okey, ini yang saya selalu guna. Bagaimana saya membina kemahiran saya selama 20 tahun dalam penulisan. Ini anda boleh belajar di sini. Anda perlu mengedit makalah. Edit your article before submission. Saya print artikel saya. First draft, second draft, third draft. I go through my article again and again and again. 20 tahun dulu saya menulis satu artikel 2 bulan. Satu artikel 6 halaman 2 bulan. Bayangkan. 20 years ago one article 2 months. It took me 2 months. Sekarang ni dalam satu artikel mengambil saya dalam 3-4 jam untuk siapkan satu artikel 6 halaman. Kenapa? Pembacaan dah besar, meluas, isu dah faham, banyak terlibat dengan polisi, banyak terlibat dalam mesyuarat dengan kerajaan, saya dah tahu pemikiran, saya ada asas pemikiran dan saya boleh menulis. Itu 20 tahun punya pengalaman dan di sini kita perlu belajar. Kalau anda masih baru nak bermula, doesn't matter. Semua orang bermula dengan satu tapak langkah yang baik dan kemudian anda akan berjaya. Right? Jangan tulis panjang sangat, 5 hingga 6 halaman saja. Saya pergi ke Sabah, saya pergi ke Sarawak, saya tinggal bersama masyarakat di rumah panjang, terlibat dalam pesta gawai, saya balik, saya buat observasi, buat interview, saya balik tulis satu artikel. Perubahan hari gawai kalangan etnik Bidayuh Selakoh. Artikel saya tulis 1999. Kenapa perubahan berlaku? Sebagai ahli antropologi, mengkaji masyarakat, mengkaji budaya. So, bagaimana saya memperbaiki penulisan saya? Bila anda punya makalah telah terbit, once your article published, you revisit your original article. Self-learning, pembelajaran diri sendiri. Bila artikel anda telah terbit, anda baca kembali artikel yang anda hantar, original tu, dan tengok bagaimana editor mengedit makalah anda. Di sinilah saya belajar. Dalam masa 5-6 tahun saya telah menguasai bahasa. Dan sekarang bila saya hantar makalah, jarang makalah saya itu diedit. Kenapa? Artikel tu sudah mencapai tahap tak ada masalah bahasa, laras bahasa, gaya bahasa dan sebagainya. So this is the strength I think many people must do. When your article has been published, you revisit back your article, tengok kembali dan lihat, belajar sendiri. Okay, saya bukanlah pandai bahasa Melayu SPM saya pun 7, bukan pandai sangat pun. Ambil masa lower 6 pun 7, upper 6 baru dah dapat 5. Tapi sekarang adalah penulis, right? So doesn't matter, right? Tapi kita belajar, jangan kita malu, jangan kita malu bila kita lemah. Selalu you upgrade, right? So over the last 20 years, I have mastered the language, right? So sekarang ni bila saya baca thesis dalam mana-mana bahasa pun, saya boleh memperbaiki bahasa, pelajar-pelajar dan sebagainya. So this is the way how we can improve our writing. Next. So saya nak kongsi sedikit pengalaman saya selama 20 tahun lebih ni. Saya menulis sejak 1999, semasa saya menjadi pelajar master lagi. Saya telah dilatih untuk menulis oleh mahaguru saya, Profesor Ulong Samsul Amri di UKM. Bukan saja dalam penulisan beliau ajar, tapi dalam media, bagaimana untuk keluar dalam televisyen.
bagaimana untuk berbahas dalam televisyen, bagaimana untuk memberi pandangan secara kritik tetapi dengan secara tersurat, tersirat dan sebagainya. Right? So, selain Dewan Bahasa, beside DBP, I also share my research finding. Data-data kajian saya kebanyakannya saya kongsi dengan bernama. Kenapa bernama itu penting? Bila bernama saya tulis di bernama, bernama adalah agensi awam, berita nasional, dan bila bernama menerbitkan makalah saya, maka semua agensi media akan mula memetik makalah-makalah apa pandangan saya. So bernama itu sangat penting. Next, bernama ni macam Q1 lah. Kalau ranking journal macam Prof. Jayum kata hari itu, bernama is like a Q1 journal. Alright. So how to prepare your article for bernama is very simple. Okay. Macam kita ada abstract kan, kita semua menulis abstract dalam journal. Kita buat the extended abstract dalam bentuk executive summary based on the research issue, objektif kajian, method secara ringkas, apakah dapatan utama, dan memberikan pandangan-pandangan rekomendasi, ya, recommendation yang praktikal untuk mengatasi isu yang kita kaji itu. Right? So, dan gunakan bahasa yang mudah boleh difahami oleh orang masyarakat. So, we need to highlight the issue and give persuasive idea, idea yang betul persuasive on bagaimana untuk menyelesaikan. Whatever we do, our concern, our focus must be on how to solve the problem and not how to make a problem. We already understand and identify the problem, but how do we offer the solution? Sebab itu kita ada bidang masing-masing. Kalau anda dalam bidang geografi, bagaimana anda dalam geografi? Kalau anda dalam bidang sejarah, macam mana anda melihat? Bagaimana nak memotivasikan masyarakat untuk memahami sejarah? Bagaimana nak menarik minat masyarakat untuk pergi ke museum? Contoh dia. Menarik. Okay, bagaimana anda boleh menulis? Alright. So, a critical analysis is required at this level. Eh? Kita bukan journalist. You and me, we are not journalists. Journalist ni mereka melaporkan saja. Kita memberikan critical opinion, critical analysis, commentaries. Eh? Kalau anda nak memperbaiki lagi, anda baca Channel News Asia. Saya selalu mengajar pelajar saya. Pelajar saya setiap hari kena baca 3. Eh? BBC News. Every morning BBC News. Second is Channel News Asia, 1 hour ni, one day 1 hour, BBC News, Channel News Asia Singapore, BBC News because it's a global, Channel News Asia Singapore is a regional ASEAN, and then local bernama, and other local news. So satu hari you boleh membaca global issue, regional issue, local issues. What do you read? You read the commentaries. When you read the commentary, you get how to write a commentary. How to be a writer. So budaya membaca ni yang sebenarnya kita perlu memberi lebih galakan kepada mahasiswa kita untuk mereka mendapat. Sebab itu dalam penulisan thesis pun, saya menganjurkan kepada siapa menulis thesis master PhD, literature review kena global, regional and local. Local dalam konteks kajian, regional itu adalah ASEAN dan global itu dalam negara-negara lain. So kalau bila saya membaca thesis, kalau thesis anda tu literature hanya lokal, maka saya bagi anda resubmission setahun, jumpa lagi setahun, buat bacaan lagi. So your reading must be good. Sebab itu pembacaan kita kena baik, menyeluruh. Next. Okay, apabila bernama run the story, what happen? Okay, other media pick up the news. Banyak media akan pick up lah, saya akan dapat maklumat daripada media-media lain. Dan saya mendapat banyak jemputan televisyen daripada TV station kerana mereka membaca artikel yang telah diterbitkan dalam media itu. Ada juga ministry yang panggil saya untuk memberikan pandangan lebih lanjut kepada kumpulan mereka dan sebagainya. Dan saya pernah saya melihat kajian saya pernah menulis dalam bernama publish ICT adoption di Peninsula, lepas tu MCMC panggil saya untuk bagi keynote address pada conference 2016. So, apabila saya diberikan keynote address, maka saya memberikan pandangan kritis kenapa berlakunya peminggiran ICT adoption kalangan masyarakat luar bandar dan sebagainya. Dan kemudian saya diminta untuk dapatkan geran dan saya dapat geran dan sebagainya. So from my small research pergi kepada popular writing, bernama dan sebagainya, majalah, dan dia mendapat limpahan-limpahan yang lain. Ha? Yang ni biasanya kita ramai yang tidak perasan benda ni akan berlaku.
kepada kita, dan saya dijemput terlibat dengan dasar dan sebagainya kerana pengalaman-pengalaman seperti ini. Next. So personal impact, basically I've received many invitation from the media, government agency, NGOs, and NGO pun hubungi saya tanya, how can you help us? Right, based on my expertise, NGO orang asli, bukan asli dan sebagainya. So bila saya menulis, saya akan debat. Apabila saya dijemput oleh media, saya akan debat. Saya extend my debate. From my article, I extend my debate. I'm a debater, train myself, and then I extend on this, on my debate, and dijemput oleh NGO, bantu NGO, baca draft mereka, terlibat dengan ini semua kerja-kerja kemasyarakatan. This is all public intellectual activities, right? Ini yang menggembirakan saya. I'm not interested in dollar and cents. I'm interested in knowledge sharing. Sebab itu UPM, with knowledge, we serve. Berilmu, berbakti. Popular writing article basically has an impact to various stakeholders, society and NGOs. And remember, we must be ready to take a risk of what is written. Kita kena bersedia kerana akan di-challenge, kerana kita mula dalam public domain. Sebab itu dalam penulisan, jangan sebut nama orang. Jangan sebut nama menteri, nama kementerian dan sebagainya. Right? Pernah saya mengkritik Kementerian Kesihatan, banyak tahun dulu, 2004-2005, tak ingat tahun berapa dah, pasal mereka membuat satu kempen bunuh diri. Ini dalam majalah Dewan Masyarakat. Mereka membuat kempen bunuh diri di Hotel 5 Bintang. So, saya mengatakan kenapa buat kempen bunuh diri di Hotel 5 Bintang. Tak ada orang pun datang bunuh diri kat sana. So the right stakeholder, buatlah kempen di sekolah, di universiti, dalam masyarakat dan sebagainya. Right? So jangan membazir duit membuat kempen-kempen di banyak-banyak hotel dan sebagainya. Go to the right stakeholders. Right? So I've written the article, the concept bunuh diri from the kind theory, suicide and so on. I explain why bunuh diri berlaku dan bagaimana menangani masalah bunuh diri umpamanya. Dan secara tidak langsung saya juga memberi kritikan kepada Kementerian Kesihatan pada waktu itu. Saya tak ingat, Dewan Budaya atau Dewan Masyarakat, banyak tahun dulu. Dan menulis, write with the facts and supported with empirical evidence. Kalau saya nak menulis tentang kemiskinan, banyak data kemiskinan. Kalau saya nak menulis tentang gejala apa penceraian, you pergilah laman web, penceraian dari sudut etnik. Etnik mana yang terlibat dalam penceraian. Penceraian di setiap negeri ada data. Interesting. If you're a gender study expert, if you're a sociology or family expert, you can write on this. You share your experience, your expertise dalam konteks kajian itu. Kalau anda adalah pakar jenayah, criminology for example, membuat kajian-kajian jenayah, menulis tentang isu semasa dan sebagainya, boleh menulis tentang ini. Data banyak. Perlu kita congkil data itu untuk menulis. Next. So, impak dia, lepas 20 tahun, saya rasa ada recognition by peers, society dan sebagainya. I've been referred by the government agency, banyak agensi kerajaan yang panggil saya. Walaupun saya kritik pun mereka panggil. Niat saya adalah ikhlas. Saya bukan suka-suka nak mengkritik mana-mana pihak. Saya mengkritik secara membina untuk membantu. You must understand my role. I have no time to simply criticize any agency. My constructive criticism is always to improve. Right? And then dalam media, NGOs, university dan sebagainya. And of course, apa yang saya tulis, saya kongsi dengan student saya, dengan masyarakat, supaya pelajar pun boleh belajar menulis dan sebagainya. Dan saya mengajar pelajar saya untuk menulis di peringkat tahun satu lagi. Saya telah setiap kali mereka menghantar tugasan dan sebagainya, saya mengajar mereka menulis proposal dengan baik, menulis finding dengan baik, so draft by draft. So memang pelajar kadang-kadang mengatakan aduan banyak pensyarah ni bagi kerja, tapi mereka tidak tahu kita memberi asas latihan agar mereka menjadi penulis yang baik pada masa akan datang. Next. Ini adalah anugerah yang Dewan Bahasa berikan pada tahun 2013. Saya menulis bukan untuk mendapatkan anugerah. Saya tak pernah mohon. Saya menulis dan saya tak akan mohon apa-apa anugerah. Kalau siapa beri, kita ucap terima kasih. Permohonan ni memang saya takkan buatlah. I don't write because to be recognized. Kalau orang terima pandangan dan sebagainya, beri recognition, saya ucap terima kasih. Itu saja. Kalau nak isi borang, bukan saya. Okay, saya tak ada masa nak isi borang, mohon anugerah ke award ke sebagainya. I don't have time for this. Right? Next.
So secara keseluruhannya, kita lihat kita kekurangan intellectual awam sebenarnya di Malaysia. Dalam kita lihat 70-an, 80-an, kita ada giant intellectual, public intellectual. Kita ada Profesor Unku Aziz, Profesor Almarhum Unku Aziz, Profesor Almarhum Syed Hussein Al-Attas. Ramai profesor-profesor senior yang menjadi public intellectual. Sekarang ni kita ada gap yang luas, right? Kita nak membina gap ini, merapatkan jurang ini, kita nak ramai IPG, universiti pencara untuk menulis. Popular writing adalah satu wadah untuk kita berkongsi ilmu kepada tentang hal-hal akademik kepada masyarakat. Sekarang kita seronok dengan teori dalam universiti, IPG, tapi kita tidak boleh menjelaskan kepada masyarakat untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Popular writing should be designed in a very simple way and then a language so that everybody understand. And then from popular writing, hopefully kita akan diberikan recognition, respected dan juga dirujuk oleh banyak pihak. So sekian saja, saya menerima mana-mana kritikan. Saya belajar daripada kritikan pelajar saya dan masyarakat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada IPG Tawau yang memberi ruang untuk saya berkongsi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Sarjit di atas perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini ya. Jadi Prof, sebelum tu nak tanya, kalau ada soalan boleh tak? Boleh tak? Boleh, silakan. Alright. So satu soalan daripada IPG Campus Tawau itu sendiri, saya lah. Okey, sekarang ni bila kita bercakap bahawa hendak membudayakan satu penulisan itu. Alright, so writing is thinking. And then macam mana kita nak mencari satu gist itu ya? Satu gist itu pun juga adalah sesuatu yang sukar. Saya dapati bukan sekadar pelajar saya, tetapi even saya sendirilah. Jadi any tips macam mana nak menjadikan gist itu boleh kita garap dengan seboleh mungkin usaha selain daripada membaca banyak-banyak. I know membaca tu penting, tetapi what is the main gist yang perlu bila kita nak memulakan penulisan ataupun tengah menulis itu, Prof? Boleh? Okay, very very good question. Terima kasih. Asas utama adalah kepada pembacaan. Of course, you have to read a lot, right? Macam saya ada aliran pemikiran saya. Saya ada teori di belakang pemikiran saya, right? Sociological theory. Kalau anda adalah psychologist, what are the psychological theories? Kalau anda dalam bidang sejarah, bagaimana pemikiran teori sejarah dalam kerangka pemikiran kita? Right? So maka apabila saya menulis, tema-tema saya adalah tentang keadilan sosial, tentang gender equality, tentang human rights. So ini adalah bersandarkan kepada teori-teori yang saya gunakan sebagai ahli sosiologi, ahli antropologi dan sebagainya. So kerangka pemikiran teoretikal perlu ada sebagai asas kita. Sebab itu kalau anda baca tulisan saya, kenapa saya mengkritik? Mengkritik kerana dalam masyarakat berlaku ketidakadilan sosial, dalam masyarakat berlaku penindasan, dalam masyarakat berlaku pengasingan, jurang digital, Sabah dan Sarawak dalam konteks pembangunan jurang digital. Maka saya menggunakan perspektif. Apabila saya melihat pada perspektif ilmu, contohnya pembangunan. Apa falsafah pembangunan? Pembangunan kita melihat kepada well-being. Pembangunan untuk kesejahteraan manusia. Tetapi apakah pembangunan yang dibawa oleh kerajaan melihat kepada pembangunan untuk kesejahteraan? Kalau kita lihat, pembangunan yang banyak kerajaan bangunkan adalah pembangunan berasaskan political development. Ada negeri-negeri yang masih mundur kerana apa? Mereka adalah negeri yang contohnya mereka adalah kerajaan pembangkang dan sebagainya, maka kita tidak berikan pembangunan. Bagi saya ini adalah bertentangan dengan prinsip ilmu.
sebagai ahli akademik, kita perlu menulis. Kita perlu menyatakan pandangan kita bahawa kita perlu melihat bahawa asas kepada pembangunan adalah keadilan. Bukalah mana kitab sahaja, kitab agama, anda bacalah kitab. Asas kepada kitab agama adalah keadilan. Tak ada satu kitab yang mengatakan tentang ketidakadilan. Saya dah banyak baca kitab. Saya dah banyak masuk pusat-pusat agama. Tak kira masjid, saya pun pernah beri tazkirah di surau. Saya pernah pergi ke church. Saya kan dalam jawatan kuasa agama di peringkat kementerian dulu. So, saya terlibat dengan program-program keagamaan dan sebagainya. Saya masuk dalam masyarakat. So, saya kena baca banyak agama. Dan apabila saya melihat kepada konteks agama, kalau saya melihat dalam konteks agama, dia melihat kepada semua. Kalau anda baca buku hubungan etnik, bab agama dan hubungan etnik, saya menulis bab agama dan hubungan etnik. Kalau anda baca buku Tita, saya ada satu chapter tentang tamadun, tamadun India. I've written on tamadun India. Ini modul KPT. So, kita melihat asas-asas agama ini penting kerana bagaimana agama menganjurkan keadilan sosial. Tetapi apabila dibuat dalam masyarakat, berlakunya peminggiran. So, di sinilah kita sebagai ahli akademik perlu ada asas pemikiran kita. Dari segi teoretikalnya macam mana. Tapi kita dalam penulisan, kita tak bahaslah teori itu. Tapi bila anda membaca tulisan saya, anda tahu saya ini aliran mana. You will know kalau anda dari segi sociological theory, anda akan melihat bagaimana pemikiran saya dalam konteks penulisan. Sebab itu, apabila kita menulis, kita perlu ada asas pemikiran. Okay? Berasaskan kepada disiplin masing-masing. Nah, sebab itu saya bila menulis, memang saya ada juga saya disiasat. Saya pernah disiasat. Bukan saya tak pernah disiasat. Kementerian siasat saya dalam saya menulis. Tapi saya bagi tahu dengan kementerian, kalau saya tak boleh memberikan pandangan secara kreatif, tutuplah universiti. If an academician, as we cannot give in our views, I mean constructively, there's no point of having a university then. Tutup universiti. Lepas berapa tahun saya, lepas berapa bulan saya naik pangkat pula. Lepas tu saya dilantik sebagai oleh Datuk Khalid Nordin sebagai karyawan tamu untuk Kementerian Pembangunan Tinggi untuk menulis tentang dasar. So, rupanya ada orang juga, menteri pun suka sebenarnya. Yang tak suka tu dekat UPM adalah satu dua orang yang tak suka pandangan saya kerana saya menulis secara critical, constructively. Right? Saya tak ada masa nak memuji-muji. Sebab saya apabila saya membaca sesuatu dasar, saya akan memberi pandangan sejujur-jujurnya tentang kekuatan dan kelemahan dasar itu. Kalau yang dia kuat dasar itu, saya bagikan komplimen. Kalau dasar itu terlepas pandang beberapa perkara tentang masyarakat di pedalaman Sabah dan Sarawak, kerana saya mengkaji masyarakat. I'm an anthropologist. Saya duduk dalam masyarakat dah lama, 20 tahun lebih. Sabah dan Sarawak ni saya dah pusing habis di pedalaman. So saya tahu sekolah mana yang ada komputer dan sekolah mana tak ada komputer. Beberapa guru besar pun teks saya tanya. Dan beberapa sekolah kita selesaikan. Right? So di sini peranan kita sebagai ahli akademik penting. Pemikiran kita dan kena berani. Berani atas sifat kebenaran. Jangan kita takut. Kerana apa? Kalau kita menulis secara jujur, you tak perlu risau. Sebab itu saya kata, saya tidak tidak hairan ke tidak kalau saya disiasat dan sebagainya kerana saya menulis atas paksi kebenaran dan kejujuran pada ilmu yang telah diturunkan oleh guru-guru saya. Nah, sebab itu saya punya prinsip saya jelas. Saya tak boleh menulis untuk memberikan satu apa kerajaan tu bersifat happy to listen to the happy. Nah, saya tak ada happy. Konstruktif dalam bidang saya. Sebab itu kena ada pemikiran dalam bidang kita. Itulah pandangan saya. Ada soalan lain? Sebenarnya saya boleh baca chat ni kalau tak ada soalan di chat box. Miss Latifah, mic tak on. Puan Latifah, microphone on. Puan Latifah, mic buka. Alright, Prof, ini ada daripada Ketua Jabatan Bahasa. So dia bertanya ya, is it possible to make thesis writing fun to read and the general notion is that thesis or dissertation writing is very academic and full of incomprehensible jargons. Are Malaysian university ready for this kind of shift?
All right, thank you. I like the question. Yes. When I finish my PhD, I've written about 10 articles from my PhD, not only in journal, but also in popular writing. Saya menulis tentang orang Sikh di Malaysia. Saya mengkaji tentang the role of Gurdwara in Malaysia. Saya dah telah menulis tentang di Dewan Budaya anda lihat kepercayaan agama Sikh, institusi Gurdwara, perayaan Hari Wasaki, upacara perkahwinan, upacara kematian, upacara kelahiran, macam-macam tentang orang Sikh telah saya tulis dalam majalah Dewan Budaya untuk memberi kefahaman kepada masyarakat apa itu budaya dan agama orang Sikh contohnya. Dan saya menulis tentang budaya orang lain, tentang orang asli, Dayak Selangor, etnik lain saya tulis. So dan juga tentang apa ni masyarakat apa Cheti dan juga etnik apa ni community Gurkha, the Gurkha community. Sebenarnya dalam thesis kita tu banyak yang kita boleh keluarkan, menulis dalam journal satu tahap, menulis dalam masyarakat itu adalah popular writing itu wajib sebenarnya. Boleh. Jangan guna perkataan konsep-konsep yang luas. Okay, let me guide you how to start first. Katakan anda nak tulis dalam Dewan Masyarakat. Langgan Dewan Masyarakat, baca 3-4 siri Dewan Masyarakat dulu, fahami gaya penulisan dia. Bila dah faham, baru anda menulis dalam gaya tersebut. Dan dia boleh berlaku. Bayangkan, saintis UPM yang saya senaraikan nama-nama UKM dan UPM adalah saintis. Dan mereka menulis dalam popular writing. Bayangkan, kalau mereka boleh menulis, apatah lagi kita yang menulis thesis ni, lagilah banyak boleh menulis. So, do not worry, you use layman term, bahasa-bahasa yang mudah. Jangan terlalu high level. High level tu nanti orang tak faham. Dan jangan lupa bahawa kita ada editor. Editor tugas dia adalah untuk memurnikan bahasa itu. Saya adalah editor. Sekarang ni siapa yang menulis dia akan hantar pada saya. Saya akan murnikan bahasa yang tinggi itu kepada bahasa masyarakat. Dan apabila saya hantar pada editor-editor yang untuk diterbitkan, dan mereka akan terbitkan. Dan saya akan berikan email kepada itu. Saya telah membaca draft ini dan saya telah dapati makalah ini sesuai dan untuk dipertimbangkan dalam penerbitan. Saya telah dilatih oleh sekarang ni beliau adalah timbalan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Datuk Fadilah Haji Ali. She was my first editor in 1999 in Dewan Bahasa Pustaka. Right? Banyak yang saya belajar daripada beliau dan sekarang ni saya melatih pelajar-pelajar muda di UPM untuk menulis dalam popular writing. If you want to write, you can email to me. I can go through your article. I can edit for you dan kemudian saya boleh cadangkan kepada siapa yang kita boleh hantar. Tengoklah kesesuaiannya. Nak hantar ke Bernama pun boleh, Dewan Masyarakat boleh, Dewan Budaya pun boleh. Alright? Okay. So, possible ya. Yeah. Alright, okay, thank you, Prof. So, audience pun Prof offer ya, jadi boleh lah ya, Prof. Okay, ada satu soalan daripada chatting ya, Prof. Ada dua daripada Madam Cynthia C. James. Okay, soalan daripada beliau, apakah pandangan Prof tentang penggunaan blog atau laman web sebagai platform untuk popular writing? Okay. Itu soalan daripada Madam Cynthia. Okay. Blog boleh juga untuk mencapai kepada masyarakat. This is okay. That's good. You start from the blog. Alright. Tapi kalau anda menulis blog, you mungkin ada circle anda. Tapi kalau anda ambil daripada artikel blog tu, anda extensifkan dia, kembangkan lagi dan hantar kepada Bernama. Dan anda akan mendapat wider reader. So if you have been writing in the blog, you go ahead. That's very good. That's a good platform. Right? So kerana di situlah tempat anda mula membuat latihan menulis. Tapi kalau anda boleh angkat artikel dalam blog tu, jadikan dia lebih popular lagi, ringkaskan lagi dan hantar kepada Bernama dan ramai orang lagi yang boleh mengenali anda. Kerana orang akan mula membaca, orang akan memanggil anda memberikan pandangan, orang akan memanggil anda memberikan syarahan dan sebagainya. Macam sekarang kan saya diminta oleh beberapa universiti berikan syarahan. Walaupun di universiti pun markah tak banyak pun dalam popular writing. Saya menulis bukan untuk markah for your understanding. I'm not writing because to get a marks. Right? Saya menulis kerana ia adalah tanggungjawab saya sebagai ahli akademik
untuk mendidik masyarakat dan memberi mesej kepada kerajaan bahawa akademik ini, sebab tu saya suka dengan soalan Dr. Nadarajan Barimutu di sini. Prof, bidang pendidikan selalunya dibayangi kemajuan politik, bagaimana pendidik boleh mengelakkan? Saya setuju, kita perlu mengelakkan daripada bermain politik. Ahli akademik perlu jujur kepada ilmu. Stop your political game, right? Anda perlu jujur kepada ilmu kita. Dan of course saya tahu perintah UMNO dan sebagainya memang tak boleh mengkritik, dan saya pun juga dapat mesej ni. Saya kata kalau saya tak boleh memberi pandangan secara jujur dan kritikan yang membina, maka susahlah. Sebab itu universiti itu penting. Universiti IPG perlu memberikan pandangan-pandangan kerana kita bertanggungjawab dalam membina tamadun. We must understand the concept of tamadun itu. Membina tamadun dalam konteks kita mahu negara kita maju. Kerana apa? Ahli politik ni bukan semuanya pandai. Ramai tak baca pun. Mereka tak ada pemikiran. Bukan semua ada yang bagus. Right? Sebab itu bila kita menulis, mereka pun akan mendapat ilmu. Mereka juga akan membahaskan pandangan kita. Di situlah peranan kita sebagai ilmuwan. Public intellectual itu. So jangan risau. Tetapi we have to stay apolitical. Kita kena jadi orang yang tidak menyebelahi mana-mana pihak. Kita stand sebagai orang ahli akademik menjaga, we are the custodian of knowledge. Guru saya selalu ingatkan, bersifat jujur kepada ilmu dan sentiasa memberikan pandangan yang ada kebenaran dia. Itu pandangan saya. Okey, ini daripada Madam Kalamati Irene daripada IPG bahas kampus bahasa antarabangsa. So, have you been try writing storybooks? And okay, what do you think of writing poems and sharing them to the open minds? Do they make an impact too? Okay, that is very good question. Puan, saya lihat saya belum ada masa menulis buku cerita. Saya banyak menulis. Sekarang ni saya banyak menyunting buku as editor. Kalau anda baca buku saya yang menang apa Anugerah Buku Negara 2018 tentang orang asli, saya banyak menyunting buku sebagai editor. Dan saya belum ada ruang untuk menulis buku lagi sebab mungkin saya belum faham lagi cara penulisan storybooks. Tetapi kalau anda ada kemahiran itu, ini semua adalah penting kerana this is the creative writing. So, kalau saya buka balik Dasar Industri Kreatif Negara 2009, dia ada menyediakan bagaimana ahli-ahli masyarakat perlu terlibat dalam creative writing. So writing a storybook is a part of the creative writing. So if you have that talent, that's very good. Kerana anda boleh mendidik masyarakat dalam penulisan kreatif. Itu penting. Right? Kalau anda menulis poem, puisi dan sebagainya pun bagus. Kalau anda boleh melihat, berkongsi. Whatever sharing that come into your mind for you, for the purpose of to educate the society, that is very noble. Itu satu yang sangat mulia dan sangat penting diteruskan. Walaupun orang kata ini tak ada markah, ini tak ada apa, doesn't matter. Sebab kita menulis ni bukan semua untuk markah. Kita menulis tanggungjawab kita sebagai ahli akademik. So I agree with you. If I have not tried writing belum storybook sebab saya banyak ni karya-karya yang berat, right? Yang berat, buku dan sebagainya, dan journal. Sebab universiti nak journal, tapi saya ada masa juga untuk menulis dalam popular writing. Sebab kadang-kadang saya kena hantar mesej juga kepada profesor saya, ada benda yang tak betul, kita kena betulkan. So the writing is very important. Thank you. Alright, ada satu di sini ya, Bro, daripada Encik Syafiq Hassan ni. Saya hanya memiliki ijazah sarjana muda. Adakah penulisan saya boleh diterima untuk diterbitkan? Kenapa tidak? Boleh. Tulisan anda tak perlu pun ada kena ada sarjana kena tulis. Tak perlu. Tulislah. Okey? Tulislah, kalau perlu hantar email kepada saya, kalau direct kepada editor pun tak apa. Anda tengok sekarang newspaper mana yang sangat utama sekarang? Bukan berita harian, bukan utusan. Sekarang ni kalau anda nak jadi famous, anda tulis dalam Sinar Harian. Oh. Anda tulis dalam Sinar Harian, anda akan dikenali. Anda tulis dalam FMT, Free Malaysia Today, anda akan dikenali.
anda tengok Profesor Mizan daripada UNIMAP menulis tentang terorisme. Terorisme, counter-terorisme dalam Malaysia kini. You tengok orang komen, you tengok bacaan dia. Jangan lupa bahawa bukan orang Malaysia saja yang baca artikel kita. Orang dari Singapura, daripada Thailand, Brunei, Indonesia, anda akan dikenali di luar negara. Sebab itu saya menulis Dewan Bahasa Pustaka, majalah dia anda boleh baca, dapat di Singapura, Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Because it's an international magazine, right? And when you write, you do not know your writing sekarang dalam global dunia ICT sekarang, anda macam saya tulis dalam Asia Semacar kan, yang the portal of SIG in Asia, Southeast Asia. Orang daripada luar negara memberikan pandangan kepada saya. So artikel saya sampai ke negara-negara luar. So itu penting, bagaimana kita tidak tahu jangkauan kita punya pembaca sampai ke peringkat global. Alright, so we are the custodian of knowledge. Memang itu betul. Saya rasa ini yang guru saya beritahu, bahawa kita perlu menjaga maruah. Okay, maruah ilmu ini kita tidak mahu mana-mana pihak yang memperlekehkan peranan ahli akademik. Kerana ahli akademik perlu selalu menegur secara membina kepada pihak kerajaan, ahli politik, kerana mereka sekiranya berlaku satu perkara yang tidak betul, kita perlu mengambil pandangan ini, datang ke depan untuk memberikan pandangan secara jujur pada ilmu itu. Terima kasih. This is the last question lah, sebab kita pun dah menghampiri ini dan alright. So, bolehkah penulisan akademik dijadikan sebagai sumber rezeki sepenuh masa? Maksudnya? Sebab dia kata daripada Encik Kamal, okay, bolehkah penulisan akademik dijadikan sebagai sumber rezeki sepenuh masa? Saya lihat macam ni, kita ni tanggungjawab kita. Saya kalau nak kata selesa, memang saya selesa dah di universiti. Saya tak perlu peduli masyarakat pun. Tapi itu akan menjejaskan kehidupan saya. Tanggungjawab kita kepada agama, bangsa dan negara ini penting. So di sini kita perlu mendidik masyarakat. So sebagai ahli akademik, kita menulis bukan untuk mencari kewangan dan sebagainya. Memang Dewan Bahasa Pustaka bayar banyak kepada saya. Satu artikel RM4,500, RM300, semua duit yang saya dapat daripada Dewan Bahasa Pustaka. Saya membeli buku. Kalau anda pergi ke bilik saya, penuh dengan semua buku. Itu semua buku-buku ihsan daripada honorarium Dewan Bahasa dan Pustaka. So saya menulis, saya dapat buku, saya beli dan saya dan pelajar-pelajar saya yang baik dapat markah yang tinggi, saya berikan mereka buku. Saya hadiahkan buku itu. So when you give this, so knowledge akademik itu dia akan menjadi lebih menyantuni kehidupan kita. Right, so bila kita menulis dan kita berkongsi dengan pelajar, itu bagi saya sangat, tak tahulah, saya suka kepada konsep Afdal ni. Ya, kita ada Jeffrey Afdal kan, dia saudara Jeffrey Afdal. Dia lebih mulia lah kita melihat. Kenapa? End of the day, kita balik kepada tugas kita sebagai ahli akademik. Tak kira di sekolah, di IPG, di universiti ni, tugas kita, tanggungjawab kita adalah kepada mendidik pelajar, masyarakat dan menyumbang kepada negara. So ini penting, kita mencari nafkah yang halal supaya kita dapat membina keluarga yang baik, masyarakat dan menyumbang balik. Sebab apa? Ramai daripada kita mendapat beasiswa Master's PhD, belajar dalam negara, luar negara. Inilah masa kita to give back to the society. Dan sekurang-kurang dengan adanya semangat seperti ini, kita boleh membina generasi yang boleh membaca, budaya membaca akan terbit dalam minda mereka. Sekian, terima kasih. Itu pandangan saya. Thank you, Prof. Okay, so Prof, ada permintaan ya, Encik Jeffrey dah up ya. Prof punya email sebab ada beberapa yang mungkin akan menghubungi Prof lah. Okay, boleh ya? Dah apa? Boleh. Saya type di sini. Ada masalah. Okay, saya rasa itu adalah last lah kan Prof. Last perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Di atas pencerahan, di atas perkongsian ilmu ya. Jadi sebelum saya hand over mic to MC kita pada hari ini, Encik Jeffrey,
So satu yang saya dapat daripada yang rumusan ini ya, macam we are the custodian of the intellectual knowledge pattern itself ya. Jadi tanggungjawab kita bukan sekadar untuk menulis tetapi adalah untuk mendidik masyarakat supaya kita ni lebih banyak boleh melahirkan satu komuniti ataupun masyarakat yang bertanggungjawab dari aspek intelektual dan akademik itu ya. Jadi itu yang saya belajar Prof dan the custodian of the knowledge itu saya rasa memang it is a big apa tu satu ruang platform yang besar ya. Dan kita sebagai pendidik ini sebenarnya memang besar tanggungjawab kita untuk bukan sekadar untuk diri sendiri tetapi tanggungjawab kita untuk memberi ya. Jadi terima kasih kepada Prof di atas perkongsian yang sangat menarik dan mungkin adalah rakan-rakan kita yang mungkin akan menghubungi Prof. Alright. Boleh. Next kita akan buat lagi kolaborasi bersama-sama dan saya ucapkan terima kasih ya Prof. Di atas perkongsian kita. So I hand over mic to Mr. Jeffrey ya. Okay, silakan Jeff. Okay, terima kasih kepada Puan Latifah selaku moderator kita pada pagi ini dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Prof di atas perkongsian yang sangat-sangat menarik dan juga membuka banyak pengetahuan kepada kami semua khususnya. Dan Prof, mungkin saya baca sedikitlah komen daripada rakan-rakan ataupun kita punya audiens di ruangan chatting. Antaranya daripada apa ni daripada Cikgu Cita, dia katakan perkongsian yang sangat bermanfaat. Okey. Seterusnya kita ada daripada Encik Marhanatan. Okey, Encik Marhanatan. Dia mengatakan perkongsian yang sangat bermakna. Okey, terima kasih kepada Prof. Dan juga banyak ya Prof yang mengatakan perkongsian pada hari ini sedikit sebanyak telah memberi membuka minda, okey, memberi motivasi kepada semua untuk memulakan penulisan yang lebih baik selepas ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Prof di atas kesudian untuk menerima undangan kami. Dan sebelum tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengakhiri kita punya sesi pada hari ini, suka untuk saya menjemput dan mempersilakan Dr. Najamuddin bin Bachora, pengarah FPG Campus Tawau untuk membuat sedikit ulasan dan juga menutup program kita pada pagi ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Jeffrey selaku pengacara program kita pada pagi ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Sajid, pensyara dari Fakulti Ekologi Manusia UPM, Puan Latifah Binti Munas selaku Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan merangkap moderator, semua Ketua Jabatan Ketua Unit IPG Campus Tawau dan juga rakan-rakan pensyara daripada IPG Campus seluruh Malaysia dan juga guru-guru yang mengikuti siaran ini dan juga ahli kumpulan pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama lagi dengan program anjuran daripada Jabatan Ilmu Pendidikan. Tahniah kepada Puan Latifah selaku Ketua Jabatan yang menganjurkan program yang saya rasa amat bermakna dan saya amat bersyukur kerana mengikuti program pada pagi ini, terutamanya dapat bersua muka lagi dengan Profesor Dr. Sajid. Saya rasa saya 2-3 kali pernah mengikuti ceramah beliau ya, memang cukup menarik ya, terutamanya dari segi keilmuan Prof dan juga dari segi ya, saya amat mengkagumi bahasa yang dipertuturkan oleh Prof dari segi bahasa Melayu memang cukup baik ya, lancar. Dan saya sendiri pun sebagai orang Melayu saya rasa macam malu kerana Prof telah mengutarakan idea-idea menggunakan bahasa Melayu yang begitu baik sekali dan mudah dipahami. Ya, jadi bagi pihak FPG, saya amat menghargai kesanggupan Profesor untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Ya. Memang sedia maklum pensyarah-pensyarah FPG termasuklah FPG Campus Tawau ini tidak banyak menulis di dalam mana-mana akhbar, dalam mana-mana majalah. Ya, berbanding pensyarah-pensyarah di universiti. Ya, saya itu bila Prof tunjukkan tadi senarai-senarai pensyarah universiti yang popular, memang tak ada pensyarah IPG pun. Tak tahulah apa sebab dia, apa kekurangannya. Mungkin masih rasa merendah diri lagi dan sebagainya. Tetapi mungkin dengan idea daripada Prof pada hari ini,
motivasi yang diberikan, ilmu yang dikongsi, mungkin selepas ni ramailah pensyarah-pensyarah dari IPG pun akan terus menulis di laman-laman media yang popular. Saya yakin pensyarah IPG pun ramai yang menulis dalam berbagai bidang, tetapi tidak dipublish di dalam majalah, di dalam surat khabar, dan inilah kekurangan kami sebagai pensyarah IPG. Insyaallah selepas ini saya rasa dengan ilmu yang telah dikongsi daripada Prof, mungkin kami juga akan mula menulis di dalam mana-mana akhbar ataupun surat khabar dan sebagainya lah. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ya, moga-moga lain kali singgah-singgahlah ke IPG kami ya Prof, sekiranya datang ke Tawau khususnya. Saya rasa Prof pernah sampai ke IPG ya? Pernah. Itu salah satu ceramah yang pernah saya ikuti adalah di Dewan Khabar Resmi lah yang disampaikan oleh Prof. Ya, jadi saya rasanya itu saja sekali lagi bagi PIPG. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof atas perkongsian pada pagi ini. Moga-moga Prof sentiasa diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk terus berkongsi ilmu dengan kami semuanya yang begitu kerdil berbanding Prof. Nah, begitu juga kepada Puan Latifah selaku Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan yang tidak jemu-jemu menganjurkan apa-apa program keilmuan. Encik Jeff selaku pengacara majlis pada pagi ini, terima kasih. Dan juga kepada semua staf IPG lah, daripada Ketua Jabatan Ilmu, Ketua Jabatan Pembangunan Latihan dan staf-stafnya Uni ICT IPG Kampus Tawau yang membantu di dalam program kita pada pagi ini ya. Moga-moga yang telah disumbangkan pada pagi ini memberi manfaat kepada semua, dan moga-moga hari ini lebih baik daripada hari semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Encik Jeff. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Najamuddin Haji Bachora selaku pengarah IPG Kampus Tawau atas ucapan sebentar tadi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi bagi pihak majlis, kami mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Profesor Dr. Sajid di atas kesudian menerima undangan kami dan berkongsi ilmu kepada kami semua pada hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas komitmen dan juga terus setia bersama hingga ke akhir sesi kita ya. Dan kami mohon maaf jika ada kesilapan teknikal yang berlaku sepanjang program. Kami mohon maaf di atas kekurangan tersebut. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kita, mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka kamera untuk kita mengabdikan kenangan bersama dengan Prof. Okey, dan juga sebagai bukti kita punya LPS pada hari ini. Pihak JPL, Urus Setia JPL akan mengambil gambar untuk program kita pada hari ini ya. Okey. Perlukan bukti ya. Kenangan Prof, bukan senang nak bergambar dengan Prof kan. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, boleh ke buka kamera masing-masing tuan-tuan dan puan-puan yang sudi. Okey. Terima kasih semua. Okey, pihak JPL akan screenshot ya kita punya. Okey, dengar bunyi chip-chip dia tu. Okey, Encik Sam, okey dah, kamera dah okey? Dan. Okey. Ustaz Wan, okey Ustaz Wan. Ustaz Wan dah thumbs up, maksudnya dah settle kita punya bukti hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi atas kerjasama dan juga kehadiran tuan-puan. Jangan lupa isi borang kehadiran. Dan untuk Prof, terima kasih sekali lagi. Moga Prof akan diberikan kesihatan dan terus berbakti kepada dunia pendidikan khususnya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada live activity. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Prof. Terima kasih kepada semua. Terima kasih semua. Thank you, Dr. Terima kasih. 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 Terima k